Berita terbaru dari pasangan fenomenal Lesti Kejora dan Rizky Billar, atau akrab disapa dengan nama Leslar ini, baru saja meluncurkan sebuah produk baru yaitu Leslar Records. Dari namanya itu, sepertinya dua sejoli ini akan memulai terobosan baru yang berkaitan dengan bidang musik. Di mana rupanya, Leslar Records bakal menjadi sebuah bisnis label rekaman yang dikelola oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sebagaimana umumnya, sebuah label rekaman merupakan tempat atau wadah untuk menaungi talenta-talenta di bidang tarik suara, sehingga dapat disimpulkan, peluncuran Leslar Records tersebut kemungkinan akan menjadi tempat berkumpulnya insan-insan berbakat di mana nantinya, selain Lesti Kejora, akan bermunculan penyanyi yang bergabung di label rekaman tersebut. Menurut informasinya, bersamaan keluarnya bisnis baru di bidang musik, Rizky Billar bakal langsung merilis lagu yang berjudul Jauh dari Sempurna. Dari judul lagu tersebut, sepertinya masih berkaitan dengan peristiwa masa lalu, yang dinilai oleh warganet, ada kemiripan dengan lagu Insan Biasa dari segi makna, yaitu ungkapan permintaan maaf. Mengetahui kabar tersebut, para fans menyambutnya dengan penuh gembira, dan seperti biasa, mereka mengaku tidak sabar untuk menggempur single barunya itu agar trending 1.